Tuh langsung bilang kata, gak ada style. Oke. Ya astaga bapantan lu. Aduh, bikin apa lagi ngapain langkah itu. Jadi pertarungan antara Ma Ading versus Ma Ani guys. Ternyata gue dari Atun ini turun lupi lorong aku mengada guys. Kita lorong terpus atas, Atun terpus bawah. Kita baru tahu tadi. Waduh, terlalu udah pake dayang-dayang di muka. Halo guys, apa kabar kalian semua? Ada baik-baik aja tuh hari ini? Sehat-sehat tuh? So makan, so minum, so segala macam. Pokoknya apa yang mau dilakukan di saat ini, semoga semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke guys, jadi hari ini kembali kita membuat reaction video lari kaki yang masuk ke part yang ke-14. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang masih mempercayakan pak kita untuk reaction mengenai video-video lari kaki, baik yang ada di grup ILKS ataupun di grup ILKM. Sebelum menonton video ini, pastikan dulu teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan kita sajikan spesial for teman-teman semua. Oke guys, tanpa basa-basi langsung juga kita mereaction video lari kaki di part yang ke-14 ini yang ada di grup ILKS dan juga di grup ILKM yang bisa kirim ke kita lewat via Messenger ataupun WhatsApp. Oke guys, partai yang pertama, siapa di siapa ini? Paul Running Speed, Jello alias Bob versus siapa ini guys? Unke Komsi. Oke, jadi Unke yang di sebelah kanan, Bob yang di sebelah kiri. Ya kalah star, kayaknya Unke suka lebih dulu guys. Oke, siapa kayaknya akan jadi pemenang ini? Mana Unke dang? Unke tak tinggal, dada Unke botak. Astaga Unke, siapa dengan anak kong kalah berada langsung lebih dulu tadi. Oke guys, kita mulai ulang sekali lagi. Jadi ini pelari di Power Running Speed, Jello alias Bob versus Unke Komsi. Oke, jadi salam kompok persahabatan untuk tim Power Speed. Ya kalah star kita, Bob tadi bilang kalah star dia. Unke balik lebih dulu guys, mat akhirnya pas di pertengahan. Mana Unke dang, ternyata Unke sudah tinggal guys toh. Ini pas masuk garis finish, Unke yang mapanta, Bob yang masuk finish duluan guys. Congratulations untuk pelari dari Pal Running Speed. Oke, next partai selanjutnya, siapa yang siapa ini guys? Atun dari Wamoran Club versus Putri. Oke, partai cewek-cewek guys, tuh selama sekali baru kali ini ada ulang. Atun sebelah kiri, Putri sebelah kanan. Oke, kayaknya Atun tak lebih dulu ini guys. Siapa kayak akan jadi pemenang di partai ini? Aduh kesian ya, kurang bisa terang dengan saya. Motor lorong laba lari, gelap sekali, hati-hati kesian cewek-cewek. Aduh kesian ya, siapa di muka ini guys? Ternyata Atun yang memimpin guys. Oke, congratulations untuk Atun yang sudah memenangkan pertandingan kusuma ayah-ayah di Auto Open Cup Putih. Mereka nebek kemenangan guys. Oke, kita mulai ulang guys. Jadi ini baru kali ini ada ulang partai cewek-cewek yang masuk ke kita Messenger guys, yaitu Atun versus Putri guys loh. Jadi kedua pelari ini adalah pelari terbaik di masing-masing tim. Jadi di sini Atun sempat terlebih dulu guys. Mungkin malam itu bukan Putri pesat untuk menang guys loh. Ini guys ya, jadi so terlebih dulu nih Atun so di muka guys loh. Sebagar lagi dia sepercuma saya. Ternyata gue lagi dari Atun ini turun lupi lorong aku mengada guys. Kita lorong terpus atas, Atun terpus bawah. Kita baru tahu tadi tuh. Ini guys ya, Atun sub ayah-ayah di auto. Jadi congratulations untuk Atun dari Wamoran Club. Jadi Atun kalau aku dapat ulangin kita, kalau gak nama lo mategor lempar jadi batu. Bagi kita tahu itu gana. Mental besar ya, kecil-kecil juga yang ukuran-ukuran begini dan tuh. Oke, next partai selanjutnya, siapa yang siapa ini guys? Avan Kumendong dari Slow Speed versus, sorry nggak ada DP foto, Rumoong. Oke, nah ini guys, ini terang guys tuh, lintasan besar kung terang lagi saya, mantap. Ih aduh tak jatuh ke siang. Astaga pisah ban, kurang ajar nih orang nabai edit pisah, tak jatuh nih dalam pisah ban nih. Maile taplaka, aduh semua mau mati, dia mau mati nih biar taplaka aja mau mati.
Oke, okay, congratulations untuk Avan Kumendong dari Slow Speed. Kita mulai ulang, guys. Jadi ini, guys, Avan Kumendong dari Slow Speed versus pelari tanpa DP foto, kata guys, toh. Jadi rumong. Nah, ini, guys, yang kita bilang hati-hati sekali ketika orang berlari, kita perhatikan tempel langkah. Sedikit saja kesalahan pasti akan fatal akibat sama dengan ini, guys, eh. Tak jatuh, guys. Kondra ini lagi sang pisah ban, eh. Astaga, eh. Kuna memakai, guys, yang toh. Itu, guys, banyak orang langsung pergi lihat DP pelari, guys, tuh. Apakah ada dalam keadaan yang baik-baik saja ataukah mungkin ada cerai yang serius. Jadi congratulations untuk Avan Kumendong dan bagi yang di pelawannya ada jatuh, semoga ada cepat baik, nih. Oke, next partai selanjutnya, siapa ini, guys? Partai panas, Erik versus Marlo pemula. Oke, mana Erik, mana Marlo, guys? Siapa yang pakai baju hitam ini? Yang pakai jaket hitam maksudnya. Oke, okay, ternyata orang cuma tipis, guys. Apakah yang menjadi pemenang antara kedua manusia ini, guys? Kipas-kipas jatuh doi. Siapa kenapa nama? Oke, okay, yang ternyata yang menjadi pemenang adalah Marlo pemula. Jangan lupa bayar itu doi. Tidak ada subayar katu nanto. Oke, okay, guys, kita mulai ulang. Ini partai panas, guys, ternyata. Ini Erik versus Marlo pemula. Ini kebanyakan yang bilang pemula ternyata orang yang jago. Dan terbukti di partai ini, yang mengaku diri sebagai pemula ternyata yang menjadi pemenang pada waktu itu, guys. Ini, guys, ya. Jadi meskipun cuma tipis lebih jarak, Mar menyakitkan. Karena apa? Enak menang, guys, itu lawan. Congratulations untuk Marlo pemula yang menjadi pemenang pada waktu itu. Untuk Erik, mungkin nanti di lain waktu. Oke, next partai selanjutnya, siapa ini, guys? ILKS, ini pula dari kaki sulut, Excel dari Artop dan Nyong dari Paul Speed versus Cupan dan Tian Kirangen. Oke, okay. Tian sebelah kiri, Nyong sebelah kanan, guys. Jadi ini partai estafet, guys. Oke, okay, dadah sayang. Begitu, eh. Astaga, eh. Oke, okay, Upan dan Excel menunggu di lintasan kedua, guys. Bakul itu siapa di muka ini, guys? Rupa bajarak ini, siapa yang akan jadi pemenang pada waktu itu, guys? Oke, okay. Ini, guys, ya. Masuk finish. Ternyata yang menjadi pemenang adalah pelari dari Artop dan juga dari Paul Speed. Oke, okay, congratulations untuk kalian berdua. Oke, okay, kita mulai ulang, guys. Jadi ini ILKS pelari dari Sulut Excel dari Artop dan Nyong dari Paul Running Speed versus Jupan dan Tian Kirangen. Oke, okay. Jadi Tian sebelah kiri, Nyong sebelah kanan. Dia langsung bilang, kata, dadah sayang. Oke, okay. Ini, guys, jadi dorong dua ini dibantu penerangan lewat kendaraan bermotor, guys. Jadi Upana Excel di lintasan kedua. Ini, guys, ya. Wududuh, memang kuat. Rupa jarak ini. Wududuh, memang langsung. Tim dari Artop dan juga pelari dari Paul Running Speed yang menjadi pemenang pada waktu itu. Congratulations untuk Nguni 2, tim Artop dan tim Paul Running Speed. Salam kuat persahabatan dari kita, nih. Oke, okay, next partai selanjutnya, siapa ini, guys? Raldo dari Bobocha Running versus Sarif Wisan. Oke, okay. Ini, guys, eh. Mana Sarif, mana nih Raldo, guys? Tunggu kuah Raldo, tunggu apa? Oh, ternyata Raldo yang ada pakai celana kuning berkombinasi merah, sedangkan Sarif ada pakai celana merah, guys. Oke, okay. Jadi ini malu nggak? Malu nggak? Oke, okay. Oh no, Raldo udah pakai dayang-dayang di muka. Oke, okay, congratulations untuk Raldo dari Bobocha Running. Kita mulai ulang, guys. Ini, jadi pelari dari tim Bobocha Running baru kali ini kita ada react, guys, karena permintaan dari Tuhari, Rek Akang, pelari dari tim Bobocha Running, baru kali ini kita dapat di video. Oke, okay. Ini, guys, jadi Raldo di depan dan Sarif belum beruntung waktu itu, guys. So, jadi meskipun Sarif berusaha, ternyata Raldo yang menjadi pemenang. Congratulations untuk Raldo dari Bobocha Running. Oke, okay, next partai selanjutnya, siapa ini, guys? Ilham Cundang dari Lorong Mading versus Gabriel Kucing Liar. Oke, okay. Kucing liar ini, guys. Awas ngana Ilham dan Yagaro. Siapa di muka ini, guys? Ngana dan tuh kucing liar.
Oke, tambah kasih laju le, tuh lari kucing liar. Oke, ternyata yang di muka adalah siapakah yang jadi pemenang ini, guys? Kucing liar kah? Tibis-tibis smart bidis. Oke, ya ternyata yang menang adalah Ilham dari Lorong Maading. Oke, salam persahabatan untuk tim Lorong Maading. Oke, kita mulai ulang, guys. Ilham Cundang dari Lorong Maading Speed versus Gabriel Kucing Liar, guys. Oke, jadi sini pertarungan antara Ilham berhadapan dengan Meok Liar, guys. Oke, ini guys ya. Jadi di sini Ilham bilang kata tambah kasih laju le kata busu padia. Memang Ilham waktu itu di partai ini guys memang dapat kepercayaan diri itu sangat tinggi. Buktinya dia suara-gara ternyata pak ini dia pelawan tuh dan akhirnya Ilham yang menjadi pemenang. Congratulations untuk Ilham dari Lorong Maading Speed. Oke, next partai selanjutnya siapa ini guys? Firly Selang Ling dari Pelampian Speed versus Vincent Rumondor dari BKL Speed. Oke. Okay. Aduh guys, gelap sekali ini guys siang. Ih, ada orang mau potong ini. Astaga, senti sekali no. Sampai ini pemenang ini guys. Ternyata yang menjadi pemenang adalah Firly Selang alias Ling dari Pelampian Speed. Oke, okay, salam kompak persahabatan untuk tim Pelampian Speed. Oke okay, guys, kita mulai ulang. Jadi ini guys ya, Firly dari Pelampian Speed versus Vincent dari BKL Speed. Di sini guys, pegelap sekali, mah ternyata dua sementara kemari ini ada orang mau potong guys. Aduh bahaya sekali tuh, kalau mau kutabrak bisa-bisa cedera dua-dua nih guys tuh. Ini guys ya, jadi congratulations untuk Firly dari Pelampian Speed. Sekali lagi salam persahabatan untuk tim Pelampian Speed dari kita. Oke okay, next partai selanjutnya, sabar ini guys. Jufan Candy Speed. Oke okay, versus apa nih guys? Lacicang Claudio Tacolo Speed. Itu lagu dah nih. Oke okay, boleh mau apa sayang. Aduh ini ada beberapa Jufan ini kok Tacolo story ini kang. Ya astaga bapantan lo. Aduh bikin apa lagi ngapil langka itu. Astaga itu betul toh. Jadi tadi yang itu yang merasa dia sobom, dia sebuah furpa Jufan. Ternyata gue dia tercolo guys. Ini aja Jufan kata Pak Jur, kata langsung udah duit kita dibawa. Kita mulai ulang guys. Ini aja. Jadi Jufan dari Jufan Candy Speed versus ini guys ya. Claudio tercolo Speed. Oke, okay. Ini guys ya. Nah, jadi Jufan yang ada di sebelah kiri, sedangkan Claudio di sebelah kanan. Ada bawa furpa Jufan guys. Ini sih, aduh memang tak colongan anoe. Itu no, terlalu panah enteng pahlawan. Akhirnya apa guys no? Ternyata yang di dapur yang menjadi pemenang. Oke, okay, congratulations untuk Jufan. Ini guys, terdapat tiur kaki pertama datang sebangun kita sudah doi di bawah guys. Astaga minta 100 dang. Oke, okay, congratulations untuk Jufan Candy Speed. Oke, okay, next partai selanjutnya siapa ini guys? Oh kayaknya ini bom-bom guys. Bom-bom dari Arto versus Petra minta for 4 meter dari Lorong Naani. Betul ini udah for 4 meter. Udah betul loh, tak tinggal bom-bom guys. Nah parang kita bom-bom. Udah sama ini guys. Tadi sempat tak tinggal bom-bom, udah sama guys. Dah ada Petra, bom-bom so lewat. Petra, mana Petra? Udah bom. Waduh, komon, bom, tunjukkan aksimu, bom. Lagi-lagi dia akrobat, guys. Luar biasa nih, bom dari tim Arto. Oke, guys, kita mulai ulang. Jadi ini bom dari Arto versus Petra dari Lorong Naani. Jadi ini Petra minta for 4 meter, kata guys. Memang betul kok, tempo. Ini guys ya, sempat memimpin, akhirnya di sini Bom Surapa menyamakan kedudukan guys. Oh, setelah semua mereka finish, ternyata Petra sudah tinggal guys. Bom semua memimpin di depan. Luar biasa kan Bom? Oh, memang luar biasa ya. Boleh sisir di depan panggung di sini. Dia mulai berakrobat guys ya. Beh, pasal tuh. Oh, ternyata Bom yang lupa apa yang kita ajarkan Pak Bom. Kita rasa ajar Pak Bom itu pasal tuh begitu guys. Oh, terus ceritanya Pak Bom itu. Bagus ya juga tuh. Luar biasa Bom. Salam kompak persahabatan dari kita. Oke, next partai selanjutnya siapa ini guys?
mempersembahkan Petra Petukan Lia dari Lorona Ani versus Ilham dari Loro Maadi. Jadi pertarungan antara Maadi versus Maani, guys. Oke, siapa dibuka ini, guys? Tipis Marpilis. Siapa kan jadi pemenangnya? Maadi atau Maan? Oh, ternyata Wote. Winner Petra Petukan Lia dari Lorong Nona Ani. Oke, kita mulai ulang, guys. Jadi Lorong Nona Ani versus Lorong Maadin. Oke. Jadi Ilham yang tadi kita rek memenangkan pertandingan di sini sempat kalah Pak Petra dari tim Lorong Nona Ani. Oke, jadi salam pokok persahabatan untuk tim Lorong Nona Ani dan juga tim Lorong Maadin, guys. Oke, jadi yang pasti unggul dua itu adalah pelatih terbaik di masing-masing tim. Mantap. Oke, guys, jadi itu dulu yang boleh kita mesinkan spesial for teman-teman semua di part yang ke-14 ini. Semoga teman-teman boleh terhibur. Dan kita minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah dalam penyebutan nama. Sekali lagi kita minta maaf karena ini hanya untuk menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sampai ketemu di part yang ke-15. Semoga orang semua dalam keadaan tubuh yang diberkati. Semoga orang semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh supaya Ngoni tetap fit setiap partai-partai selanjutnya. Sekian dulu kita video hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam kompak persahabatan selalu untuk grup ILKS dan juga grup ILKM. Bye.